Seorang guru kaum orang asli bangga apabila impian untuk mendidik anak bangsanya sendiri tercapai apabila ditempatkan mengajar di Sekolah Kebangsaan SK Post Brook Gua Musa, Kelantan sejak setahun lalu. Cikgu Azwar Fandi, 23 tahun, merupakan anak kelahiran orang asli suku kaum Temuan dari Temerloh, Pahang. Azwar, pelajar lepasan Institut Pendidikan Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis, Pahang, menjadi satu-satunya guru orang asli yang mengajar di sekolah itu. Pada mulanya, Azwar berasa kekok dari segi pertuturan bahasa kerana dia perlu mengajar orang asli suku kaum Temiar. Katanya dia cuba belajar bahasa suku kaum Temiar bagi memberi kefahaman kepada kanak-kanak kaum itu. Kadang tu apa yang kita cakap langsung satu patah perkataan pun dia tak faham. So, pendekatan pertama memang kena belajar bahasa dia orang. Lepas tu kena pandai bergaul dengan dia orang. Dia orang ni bukan takut tapi banyak pemalu. Ibu apa pun kebanyakannya macam tu juga. Macam mana anak dia orang gitu. So, kita kena friendly lah. Jangan terlalu macam rasa kita cikgu dengan dia orang lah, tak boleh nak rapat-rapat. Dia orang walaupun sama asli, susah sikit dia orang nak rapat kan sebab dia orang rasa lain. Walaupun kita sama asli, dia orang tak tahu yang asli dia banyak suku. Lagipun dia orang budak-budak. Azwar mengajar subjek Bahasa Melayu untuk murid tahun 1 dan matematik serta mengendalikan kelas pemulihan. Beliau yang mempunyai 4 adik-beradik berharap dapat menjadi pendorong kepada suku kaum orang asli di pedalaman untuk lebih berjaya.